разведчики ночью, ребята поднимали. Prajurit pembela Donbas menghancurkan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Spartak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Mei 2023. Militan Ukraina secara teratur berusaha untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang selama pertempuran atau masuk sebagai bagian dari DRG di belakang garis depan. Prajurit dari Korps Tentara Donetsk ke-1 adalah aktivitas musuh dan upaya untuk melengkapi posisi terdeteksi olehnya. Di tempat konsentrasi militan angkatan bersenjata Ukraina, pukulan dilakukan dengan penggunaan mortir dan LNG, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Разведчики ночью, ребята поднимали глаза и вот кое-что увидели. Вот. И сейчас вот вторник, который... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.